Blah assalamu aalaikum warrahmatullahi wabarakat innal hamdallah Nahmaduhu wasta wa inu watag fi Wana o dubillah himing sururi ang fuina wamin sayati amalina mayah dilah falabillah wa mayud lilfa hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Iya dan bila sidang Jum'ah yang berbahagia di masjid, Imam Mukbil al wadi di ponpes as-Salafiyah Mukbil, di Darmasraya Sumatera Barat, maka ketahuilah bahwa Allah, jalla wa ala, telah memberikan warning, telah memberikan peringatan yang keras. Agar kita tidak mengikuti langkah-langkah syaiton. Karena syaiton adalah musuh yang nyata bagi kita. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Innahu lakum adu'un mubinun. Maka Allah berfirman wala. Janganlah dan jangan di sini larangan karena tatabiu ufilun mutore majum dengan lanahiyah memberikan makna perintah atau larangan untuk meninggalkan maka dilarang oleh Allah untuk mengikuti trik-trik mengikuti metode-metode dari penipuan-penipuan syaitan kepada kaum muslimin innahulakum aduun mubin tidak cukup dengan larangan untuk mengikuti jalan-jalan mereka. Trik-trik mereka juga dijelaskan bahwa kaum Muslimin dengan mereka, iblis dan pengikutnya para syaitan, adalah musuh yang nyata. Maka, di pembahasan khutbah ini, dari trik-trik musuh kita yang nyata dari iblis dan syaitan. Adalah mereka sibuk memberikan was-was kepada bani Adam, maka dari fitnah mereka yang kita sebutkan tadi, trik-trik mereka yang diwajibkan bagi kita untuk menjauhinya dan tidak mengikutinya, di antaranya adalah was-wasah yang syaiton lontarkan kepada hati-hati kaum Muslimin. Maka, berapa? unasin bihada. Berapa dari manusia yang dijadikan oleh Allah ujian yang besar dalam kehidupannya, di mana dia mempunyai waswasah di hatinya dari syaitan. Maka waswasah ini masuk kepada berbagai perkara misalnya dari permasalahan salat di mana seseorang melaksanakan wudhu sebelum salat, maka di saat dalam salat selalu dia belum menyelesaikan bersama imam salat duhur, empat rokaah salat maghrib, tiga rokaah, maka dia mesti akan keluar dari salatnya. Kenapa? Karena syaiton memberikan was-wasa bahwa dia mungkin tadi tidak berwudhu. Di saat sedang sholat, atau dia memang berwudu, kayaknya, tapi tadi telah batal hadas dengan kentut dan yang lainnya. Maka, syaitan ini membisikkan, memberikan was-wasa sehingga orang ini tidak pernah melaksanakan sholat sempurna kecuali dia dua rokaat dari sholat maghribnya keluar, melaksanakan tiga rokaat. Ah, dari salat duhur dan isya dan asarnya keluar. Karena apa? Ragu. Syaitan membisikinya, kamu telah kentut. Kamu telah melaksanakan demikian dan demikian. Telah batal wudhu kamu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Bagi mereka yang kaum muslimin awam. Yang berpendapat bahwa niat itu disebutkan dengan lisan. Maka uptulia dengan waswasah syaiton. Di mana syaiton di saat orang ini bertakbir Allahu Akbar. Maka karena dia tidak mempunyai pengetahuan yang baik dalam permasalahan niat. Dipikirnya niat itu harus dilafatkan. Sehingga dia membaca niat untuk sholat duhur usolli salat zuhri arba arokaat ada lillahi taala makmuman misalnya maka orang-orang ini akan diberikan ibtila diberikan was was syaitan. maka lihat berapa banyak dari kaum muslimin yang mungkin kalian dulu pernah salat di masjid awam dia mengangkat tangan usolli salata bla 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 Allahu akbar diulang lagi. Usolli salata bla bla bla. Allahu Akbar diulang lagi. Karena apa? Dibisiki oleh syaitan. Bahwa niat yang dia lafadkan belum benar. Bahwa niat yang dia sebutkan tidak benar. Tertinggal kalimat. Bla 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 akhirnya dalam salat diulang lagi. Usolli, usolli, usolli. Berapa banyak orang seperti itu? Dan itu kenyataan dan begitu pun dari was-wasa syaitan bagi mereka orang-orang yang diuji oleh syaitan. Maka syaitan akan memberikan was-wasa dari berbagai muamalah. Dari berbagai permasalahan fikih. Kalau tadi permasalahan niat. Dan juga permasalahan dari wudhu yang terbatalkan. Maka di sini permasalahan muamalat. Di mana dia tergeletik hatinya telah mentolak istrinya. Maka di saat dia masuk kepada istrinya, saya halal apa tidak? Saya berzina atau tidak? Perasaan saya telah mentolak istri saya. Dan begitupun permasalahan dari wakf dan permasalahan memberikan hibah berhibah memberikan hadiah sodakoh maka saya mensodakohkan sandal ini untuk masjid di hati. Maka di saat dia ingin menggunakan sandal itu. Kayaknya tadi sudah saya sodakohkan. Lebih parah dari itu. Saya sodakohkan motor. Saya sodakohkan sepeda. Saya sodakohkan meja, kursi untuk masjid. Di dalam hatinya. Kemudian di saat dia mau naik motor. Untuk bisnisnya. Oh tidak boleh. Ini motor kayaknya sudah saya wakafkan ke masjid. Ini motor dan mobil sudah saya wakafkan ke masjid. Ini istri saya sudah saya tolak kayaknya. Maka dalam permasalahan ini pun syaitan terus memberikan was-wasah. Maka telah ijma dari para ulama bahwa ucapan tolak dan ucapan permasalahan wakaf sodakoh dan yang lainnya tidak bisa kecuali dengan dilafatkan dengan lisan. Maka seseorang yang dia itu memang berniat untuk mentolak istrinya, maka dia katakan kepada istrinya anti tolik dan mempunyai saksi misalnya. Wayas dadalik ilal mahkamah yatlub risalah risalah Ila ilazaujitihah ila zaujati hakada wake adapun hanya gemelitik hati hanya waswasah kayaknya aku telah mentolaknya kapan? kayaknya maka ini tidak dianggap dan begitupun memberikan wakaf dari barang-barangnya yang besar tanah untuk dakwah mobil, sepeda motor, diberikan untuk dakwah maka jika tidak diucapkan dan tidak ada amalan-amalan dari akad dengan menulis misalnya dan saksi mempersaksikan. Maka tidak ada suatu amalan yang dianggap. Maka inilah dari contoh bagaimana asyaiton as memberikan was-wasah. Dan ini termasuk dari trik-triknya yang kita dilarang untuk mengikutinya. Wala tatabi'u khutuwati syaiton. Innahu aduun lakum. Innahu lakum aduun mubid. Bahwa sungguhnya dia adalah musuh bagi kamu yang nyata. Lalu bagaimana cara mengobati bagi mereka orang-orang yang mempunyai was-was ini? Maka diobati dengan banyak cara. Cara yang pertama, dia yakini dari kaidah Islamiah tidak ada hukum dari fikih, Hukum dari akidah keyakinan. Hukum dari muamalah bersama kaum muslimin dalam beramal. Kecuali dengan diucapkan lisan. Dan diajawantahkan dengan amalan-amalan badan. Adapun gelitik hati. Dan waswasah di dalam hati. Yang tidak didengar oleh orang lain. Kecuali oleh dirinya. Maka itu di dalam Islam tidak dianggap. Maka tidak yuktabar. Minal fikih. Wa minal akidah. Wa minal muamalat. Ida waswasat. Min suduri hafakot. Jika keluar dari hati gelitiknya saja. Tidak ada faidahnya. Maka ini poin yang pertama dalam mengobati penyakit waswasat. Mana dalilnya? Qad sabata fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Inna allaha tajawaza an ummati Inna Allah tajawaza an ummati ma waswasat biha suduraha hatta au illa an lama wa ya'mala maka maknanya bahwa Allah tidak menghitung layu tabar Allah mayu hasib tidak menghitung apa-apa yang digelitikkan hati bani Adam kecuali jika dia telah berbicara keluar dari lisannya dan antahkan dengan badannya maka ini wakok menjadi hukum syari maka tadi misalnya seseorang dalam keadaan ragu anak tolak jauh zaujati aula kaani kot kultulaha anti tolik kayaknya aku pernah mengatakan anti tolik ragu maka dia mau berhubungan dengan istrinya haram zina au halal masih istriku Fahada al-an di fihadal hadis inna Allah tajawaza an ummati maka Allah melewati tidak menghitung dari umatku waswasat biha suduroha. yang mana hati hatinya menggelitik telah melaksanakan demikian telah demikian telah demikian hanya di dalam hati Allah tidak menghitung suatu perkara tersebut illa an yatakallama kecuali jika dia berbicara dan dia memang mengamalkannya. Maka jika dia di dalam hati mau naik motor kayaknya motor ini sudah saya wakafkan untuk masjid. Kapan? Wallahu a'lam. Ya udahlah nggak usah naik motor ini. Kenapa? Ini punya masjid. Akhirnya dia tidak jadi bekerja. Begitupun semua. Dan begitu pun jika dia telah berbicara. Saya telah meninfakkan, mensodakohkan motor ini untuk pondok kamu. Kepada seseorang. Maka itu hukumnya berlaku. Namun jika di dalam hati. Maka tidak bisa dia mengatakan ini punya pondok. Ini punya ma'had. Kecuali jika dia mengatakan ya Ustadz. Ini motor untuk kamu. Untuk biaya pendidikan pondok atau untuk barang-barang di ma'had, inventaris ma'had, ini baru di dalam Islam dijadikan hukum, hukum wakaf dan seterusnya. Adapun apa yang keluar dari hati tanpa dilisankan, tanpa diamalkan, maka itu Allah ya tajawaza ummati. Allah tidak menghitungnya ini jawaban pertama dan ini obat pertama. Sehingga semua perkara-perkara yang diwaswaskan oleh setan kita langsung menolaknya. Karena apa? Tidak ada di syariat kecuali telah dikeluarkan dengan lisan dan telah diamalkan dengan badan itu dihukumi. Baik permasalahan akidah. Maka tidak bisa kita menghukumi seseorang sesat akidahnya, seseorang kufur Seseorang musrik, Kenapa? Di dalam hatinya mengatakan bahwa Wisnu penjaga alam raya. Dan Dewa Siwa adalah yang membuat alam raya ataupun maya pada. Di dalam hati. Tidak bisa kita hukumi seperti itu. Dan begitu pun jawaban yang kedua. Maka jawaban yang kedua. Yarji'ul amr ilal yakin. Fala yazulu illa Maka perkara-perkara itu dihukumi dengan apa yang diyakini olehnya. Dari bukti-bukti yang meyakinkan. Dan jika datang syak, datang was-was syaiton, datang keraguan, kita tepis sampai keraguan itu kuat dengan datangnya dalil menjadi yakin maka bisa diambil. Mana contohnya? Contohnya tentang permasalahan sholat tadi. Di mana seseorang diwaswaskan saat sedang sholat maghrib. Dua rokaat tinggal satu rokaat lagi. Berbicara di hatinya. Kamu kayaknya tidak wudhu tadi. Ah wudhu perang di batinnya. Kata syaiton tidak wudhu. Allah wudhu. Ya sudah selesai. Syaiton datang lagi. Ialah wudhu tapi kamu tadi waktu menunggu sholat, kamu kentut atau barusan di saat rokat yang pertama kamu ruku, maka keluar. Terus syaitan seperti itu sudah keluar. Sholat ganti wudhu, kamu maka di sini obat yang kedua dia harus meyakinkan. Pertama, bahwa dia sholat dengan wudhu, karena itu syarat seperti hadis mutafakun alaih dari Abi Hurairah layak baluloh salata ahadikum ida ahdasa hatta tidak diterima salat seseorang yang mana dia itu salat tanpa melaksanakan wudu maka wudu adalah syarat maka di sini dia harus meyakinkan aku melaksanakan wudu kedua tadi setelah dia meyakinkan berwudu maka salatku di sini dengan wudu Aku akan diterima. Dan seterusnya. Syaiton akan membuka pintu yang kedua. Iya deh. Lu telah wudhu Namun lu barusan tentut. Di sini dibuat syak. Kapan? Di dalam sholat. Waktu kamu ruku. Waktu kamu sujud. Maka di sini pun sama. Dijadikan keyakinan. keraguan raguan yang datang itu. Tidak dianggap sampai datang yakin. Apa yakinnya? Pertama, memang bersuara. Maka diarsakan tadi waktu ruku, ada suara pip. Berarti menguatkan dari keraguan tadi menjadi yakin. Ini yang pertama. Dan yang kedua, mungkin bergerilya suaranya tidak ada. Namun di saat dia bangkit atau sujud, tercium bau gas dari perutnya maka ini jelas keraguan tadi yang dibuat oleh syaitan adalah suatu keyakinan, karena ada dua perkara ini maka ini obat yang kedua apa itu? melaksanakan ibadah alal yakin falayazulu syak illa bil yakin maka tidaklah syak itu hilang kecuali dengan keyakinan dan tidak boleh datang syak kecuali dengan keyakinan maka dia akan menjadi yakin. Mana contohnya? Hadis. Yang mana hadis ini datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibn Zaid. Yang mana Abdullah ibn Zaid menceritakan Ja'a rajulun ila Rasulillah an Datang seseorang mengadu kepada Nabi dari salatnya. Berkata, "Ya Rasulullah, fi solati dalam keadaan salatku bahwa aku merasakan ada sesuatu di perutku. ya Rasulullah? Apakah aku keluar dari salatku di saat aku merasakan kada kayaknya dan kayaknya ada waswasa aku ini batal salatnya. Apa kata Nabi? Dihukumi dengan yakin. Layan fatil. Walayan sarif. Jangan engkau berpaling dan jangan engkau keluar dari salat sampai keraguan waswasah kamu itu ada pendukung dari perkara-perkara yang mendukungnya sehingga menjadi yakin. Apa itu? Layan fatil walayan sorif. Tidak boleh keluar dari salat kamu sampai mempunyai kamu dua keyakinan dari waswas -was, -was syaitan itu. Apa? Pertama, Hatta tasma' asautan, maka tadi pas kamu ruku dibisiki oleh syaiton, kamu telah kentut. Memang dirasakan ada bunyi, maka berarti benar, kamu telah kentut. Maka keluar, atau tidak ada suara, suara kentutnya pip, namun mencium bau, yang bau dari keluar, dari perut, maka itu pun sumber kedua yang menyebabkan keyakinan. Kesimpulannya di sini, obat dari Nabi bagi mematahkan was-was syaiton bagi orang-orang yang sholat. Di saat sedang sholat, hampir mendekati berjamaah dengan imam selesai. Di rokaat yang ketiga, rokaat yang keempat, kemudian dibisiki, keluar kamu. Kamu barusan telah kentut. Keluar kamu, kamu tidak melaksanakan wudhu. Maka yakini, saya melaksanakan wudhu. Saya ingat, selesai. Kedua, jawaban: "Kamu telah kentut, saya tidak mendengar suara." Kapan saya kentut? Dijawab: "Yang ketiga, saya tidak mencium bau. Jika kentutnya tidak bersuara, tidak pernah ada tercium bau. Saya yakin, saya sholat dalam keadaan suci, toharoh dari wuduk saya, dan tidak ada pembatal-pembatal wuduknya." Terus sampai dia selesai. Maka selesailah dari waswasah wasa syaiton tidak berfungsi dengan dua obat ini. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Fastagfiruh innallaha gafurun rahimun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Amma ba'du Maka Dari obat Yang dianjurkan oleh Nabi Untuk mengobati waswasah Setelah dua obat yang kita sebutkan di khutbah yang pertama, yang pertama obatnya adalah di mana seorang muslim harus melaksanakan keyakinan bahwa itu yang datang dari syaitan adalah waswasah dan saya yakin bahwa saya salat dengan wudhu saya dan saya yakin bahwa saya tidak mempunyai hadas tidak mendengar suara dan tidak mencium bau. Yakini bahwa itu telah berjalan dengan baik dan benar dalam sholat kamu. Dan yang kedua, segala perkara yang diwaswaskan oleh syaitan di dalam hati, dari gelitik hati, tidak ada ibroh hukum yang diterima oleh Allah selama dia itu dari hati dan Allah hanya mencatat dan menghitung amalan dan ucapan dari seorang hamba. Maka ini dua obat untuk menggagalkan dan menjatuhkan was-was al-syaitan. Lalu yang ketiga bagaimana? Yang ketiga al istiadah mina syaitonir rojim. Di saat syaitan mewaswasi kita, ah ini motor sudah disodakohkan, kamu tidak boleh naik ini. Sendal banyak sekali di rumahnya. Mau dipakai, ini sudah diberikan ke masjid. Semua sendalnya diberikan ke masjid. Maka di saat datang di dalam hati seperti itu, apalagi di dalam sholat, kamu telah batal sholatnya, sholat kamu tidak diterima karena telah demikian dan demikian, langsung dia beristiadah. Baik di dalam sholat, ataupun di luar sholat, Mana dalilnya? Telah datang Al-Quran. Dengan surat. Surat Tinnas. Semuanya. Membahas tentang permasalahan ini. Maka kita baca dengan kiraah Abi Amr. Al-Basri. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Min hamzihi wa nafkihi wa nafsih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nis malikin nes ilahin nes min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nes minal jinnati wan nes satu surat menjelaskan tentang permasalahan menghancurkan jebakan trik-trik syaitan al-waswasah. Maka disebutkan di dalam ayat ini katakanlah aku berlindung kepada Allah yang mana dia Rob yang menciptakan manusia dan rajanya manusia dan ilahnya yang disembah oleh manusia. Maka kiroah yang kita baca tadi kiroah Abi Amr al Basri yang mana semua kalimat anas an di Al Quran dibaca dengan al imalah al kubro anes. An maka ayat yang keempat disebutkan min waswasil khannas. Tidak dibaca khannas karena bukan lafaz annas, tapi al khannas. Apa makna ayat ini? Min waswas dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan al-waswas. Syaiton yang membisik-bisikkan di dalam hati dari waswasah. Al-Khannas yang kadang dia itu melaksanakan waswasah dan kadang-kadang dia diam karena belum waktunya. Allah sufi sudurin yang mana dia syaitan ini kita berlindung kepada Allah dari fitnahnya memberikan bisikan-bisikan kepada hati-hati anes -hati manusia minal natiwanes dari manusia dan jin semuanya dalam keadaan dihancurkan dengan al istiadah tadi. Maka ini obat yang pertama. Di saat kita mendapatkan diri kita dalam keadaan dibisiki bahwa kamu telah melaksanakan demikian. Ini adalah bukan barangmu lagi, ini barang masjid karena kamu telah mewakafkannya di dalam hati. Ini istrimu mungkin bukan istrimu lagi karena kamu telah mentolaknya. Padahal di dalam hati semuanya was-was kita langsung a'udzu billahi min hamzihi wa nafthihi wa seperti itu ini di luar salat yang bersifat umum dan bagaimana di dalam salat di saat di dalam salat dikatakan oleh syaitan kamu telah batal kamu telah kentut keluar kamu dari salat dan seterusnya maka di dalam salat pun disyariatkan untuk beristiadah dan melaksanakan amalan lain padahal dia sedang sholat, sedang sibuk beribadah. Maka mana dalilnya hadis yang mutafakun alaih dari Utsman ibni Abil As, yang mana dia mengadu kepada Nabi, Istakaitu itu ilah Nabi, fa'inas syaiton kan hala bayni wa baynas sholati wa Maka wahai Rasulullah, syaiton telah mewaswasi aku antara aku dengan sholatku dan antara aku dengan kiroahku maka seseorang membaca kiroah salah seseorang salah menghitung dari rakaat apalagi menjadi imam maka ini semuanya kata nabi hada min fi'li syaitan fa innahu khanzab disebutkan syaitan bernama khanzab faida waswasa fi sadrik maka obatnya di sini jika dia memberikan was-was berapa rakaat hayo diingatkan kejadian-kejadian sehingga dia lupa tiga, empat dua, bingung sudah batalkan, atau bagaimana maka khunzab melaksanakan seperti ini, di dalam sholat apa kata nabi fa'inahu khunzab fal yasta'id billah minhu ay minasyaiton khanzab ini falyakul a'udhu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafkihi wa nafsi summa nafasa salasan ala yasarik tuh 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 maka ini obat nabi maka di dalam salat atau di dalam kehidupan sehari-hari di saat dibisiki oleh syaitan ucapkan billahi a'udzubillahi minasyaitonirrajim sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat an dan juga di dalam salat seperti hadis Uthman ibni Abil As ini. Kemudian di akhir hadis disebutkan. Maka setelah diobati oleh Nabi dengan melaksanakan sunnah tersebut, fa inallaha zahabani anhu. Maka Allah telah menjauhkan aku dari syaiton Khonzab ini maka tidak pernah lagi Honzab itu datang memberikan bisikan-bisikan dan seperti antum ketahui barang-barang yang hilang tidaklah diingatkan oleh Honzab kecuali waktu sholat dimana kunci motor pas sholat kau simpan di belakang rumah semuanya seperti itu maka Honzab ini jika datang di waktu sholat mengganggu berapa rokaat sholat apa yang kamu baca lupa dari bacaan sholat maka isti'adah dan nafas salasan ke kiri tuh 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 maka Allah akan mengobatinya maka inilah dari obat yang ketiga dan obat yang keempat selalu berzikir kepada Allah maka orang-orang yang mempunyai was was please jangan bengong diam tidak aktif belajar HP-nya nyalakan dari streaming-streaming ustadz-ustadz ahli sunnah. Harus punya HP. Disibukkan dengan membaca Al-Quran. Disibukkan dengan murajaah-murajaah Al-Quran. Atau zikir-zikir seperti tasbih, tahmid, takbir. Jika membaca Al-Quran susah. Maka doa juga. Berdoa kepada Allah. Semuanya zikir. Makna zikir adalah mengingat Allah. Maka mana dalilnya? Dalilnya keumuman ayat Ala tatma kulub. Maka, tidaklah kecuali hanya dengan dikir mengingat Allah, hati ini akan tenang. Maka, maksudnya, hati seseorang tenang dari was-was syaitan di saat dia ingat kepada Allah. Maka, jika dia kesehariannya bengong, maka akan dibisiki terus, dibisiki tentang bisnisnya, tentang usahanya, tentang istrinya, tentang anaknya. Maka dia akan hidup di dunia dalam keadaan sempit dada. Dari was-was syaitan. Maka ala bidhikrillah tatma'innul kulub. Perbanyak membaca Al-Quran berzikir lafad-lafad yang mudah. Dan juga mendengar kajian-kajian. Ada kajian di mana-mana ikuti. Tapi kajian ahlu sunnah bukan kajian orang-orang yang sesat. Tetapi kajian ahli sunnah. Maka inilah dalil dari Al-Quran. Dan pendalilan yang lain telah datang di dalam tafsir surat An-Nas tadi. Alladhi yuwaswi sufi sudurin nas. Atau sebelumnya, min waswas al-khanas alladhi yuwaswi sufi sudurin nas. Maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang dia itu mewaswaskan di hati, hati manusia. Dan kadang-kadang diam. Minal jin Dari kebanyakan jin badan manusia terkena. Dari was-was ini seperti khonzab. Syaiton yang mengganggu orang-orang yang sholat. Maka di sini kita banyak berzikir kepada Allah. Mana dalilnya? Di dalam ucapan Allah ini. Min syarril waswasil khonas Allah telah datang tafsir dari ibnu Abbas yang datang dari dua jalan jalan dari Yahya ibnu Sa'id An Sufyan al Anil Hakam ibni Jubair An Jubair An Sa'id ibni Jubair An ibnu Abbas maka Yahya ibnu Ali di sini dalam keadaan doif ataupun shaduq namun telah diikuti oleh Mansur yang meriwayatkan dari Sufyan Atsauri, dari Hakim Ibnu Jubair, dari Said Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, maka sanadnya bisa jadi sahih. Apa kata Ibnu Abbas? Ucapan Allah, Allah dari jin-jin yang mewaswaskan di dalam hati-hati manusia, kata Ibnu Abbas. Fa'aksiru bidhikrillah. Fa'idha dhaqarallahu al-abda wa waswasa. Maka ini poin pendalilannya. Di saat mentafsirkan bahwa Allah menjadikan jin di hati-hati manusia. Untuk mengganggu manusia. Maka kata Ibnu Abbas. Perbanyaklah berzikir. Karena dengan zikir. Setan yang ada di hati akan diam. Mengecil. Namun jika gofala dalam keadaan dibiarkan, tidak pernah berzikir dan bahkan melaksanakan kemaksiatan, maka dia akan was-was, akan memberikan terus dengan gencar was-wasah, was-wasah dan keragu-raguan dari hati-hati Bani Adam. Dan tafsir ini tadi dari Ibni Abbas sahih dan telah datang juga tafsir dari Qatadah. Yang mana tafsir Qatadah juga sahih diriwayatkan oleh Bisr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zure dari Sa'id ibnu Abi Arubah dari kota sanadnya sahih berkata kota mamin ibni Adam illa waswasa alaihi syaitan fi fa faida zakaroh hanasha faida dar zakaroh hanasa wa ida gafala waswasa maka tidaklah pada hati-hati bani Adam kecuali ada syaitan yang membisik-bisikan was-wasa, maka jika hati ini dikir kepada Allah, orang ini berzikir kepada Allah, dia akan dia membisu, tidak akan memberikan fitnah. Namun, jika dia bermaksiat kepada Allah dan lupa kepada Allah, sibuk dengan musik, sibuk dengan merenung, sibuk dengan berfikir terus-menerus tanpa zikir kepada Allah, maka dia akan berontak dan memberikan was-was. Dan begitu pun semakna dengan ini sahih dari Mujahid diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan al waroko jami'an an Ibni Abi Najih dari Mujahid. Maka datang dari tiga salaf dari Ibni Abbas sahabi, dari Qatadah tabi'i, dari Mujahid muridnya, dari Ibni Abbas tabi'i juga memberikan tafsir dari was waswasil khonas tafsirnya salaf ini mengatakan Berikanlah zikir untuk menghancurkan syaitan yang memberikan was-was. Maka jika kalian jauh dari zikir, syaitan akan menguasai dengan memberikan was-was secara bebas. Maka inilah empat dari terapi, dari pengobatan. Bagi mereka orang-orang yang terkena was-was, maka sekarang kita berdoa kepada Allah. Diaminkan as'alullahal karim. Robbal arsil adim an yahfadu biladana Indonesia wal Yaman wa Filistin wa an yahfadu wulata umurina Warsudhum ila tariqil haq wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fi wa an yansur man yansuru da'wata wa an yasfiya mardona khasatan min maradil waswasah maka kita berdoa kepada Allah ya Allah, jagalah NKRI tercinta, negara Indonesia ini dari segala fitnah, madharomin hawa mabaton, fitnah yang besar seperti fitnah KKB, fitnah yang merongrong kedaulatan negeri Indonesia ataupun fitnah yang kecil. Dan kami memohon kepadamu ya Allah agar engkau menjaga presiden kami Pak Jokowi dan staf kementeriannya dan menjaga dari mereka yang dijadikan beramanah di MPR dan DPR pusat dan daerah, bimbinglah mereka kepada sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Karena jika mereka para pemimpin dari presiden, menteri, dan anggota-anggota MPR dan DPR pusat dan cabang, mereka takut kepada Allah atas bimbinganmu ya Allah. Maka mereka para pemimpin akan membuat undang-undang konstitusional -undang dalam keadaan tidak menyelisihi ajaranmu. Maka sehingga mereka dalam keadaan membuat undang-undang yang engkau ridhoi. Dan kami sebagai rakyat yang taat kepada pemerintah jika pemerintah kita takut kepadamu. Dan pemerintah kita membuat rules undang-undang yang komitmennya sesuai yang berhubungan dan Al-Quran dan Sunnah maka kami sebagai rakyat akan taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah maka dengan begitu terjadi simbiosis mutualisme dan hubungan yang baik antara pemimpin dengan rakyat maka negara kita Indonesia NKRI akan lemah gemah rifah loh jinawi akan menjadi jaya raya kaya raya dan yang terakhir kami meminta kepadamu ya Allah Agar engkau memberikan rizki yang melimpah kepada kami, dan bagi mereka orang-orang yang menolong dakwah ini, dakwah di Masjid Imam Muqbil al wadii yang free of charge, baik dengan membantu pemikiran, dengan mengajar, dengan ikhlas, dan membantu dengan keringat seperti goro membangun Masjid Nisa, dan mengajari kaum Muslimin dengan ikhlas, dan bahkan di antara mereka ada yang membantu dengan dana. Memberikan sumbangan untuk membeli beras ataupun untuk listrik, token, dan yang lainnya yang memudahkan untuk sarana dakwah, maka kami mendoakan agar Engkau, ya Allah, menjadikan mereka yang membantu dakwah ini, Engkau bantu rizkinya, Engkau ampuni dosa-dosanya. Jadikan dia di dunia hidup jaya raya, kaya raya, maka mereka terus menyumbangkan. Dana-dananya untuk kita dan mereka jaya raya kaya raya. Dan kelak mereka dimasukkan kepada surga. Dan ini sesuai janjimu. Di mana engkau berfirman intang surullah yang surkum wa akdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah dengan pemikiran, dengan jasa, dengan tenaga, dengan peluh, dengan ide-ide dan bahkan dengan dana, maka surullah surkum. Allah pasti akan menolong kalian. Yang menolong agama Allah tidak cukup dengan itu apa. Wa akdamakum. Allah akan menjadikan di dunia kaya raya jaya raya. Panjang umur. Dalam keadaan full dalam ibadah. Dan di hari akhirah masuk surga. Dan terakhir kita berdoa. Rabbana atina Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم زراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبدن في الحطمه وما أدريك ما الحطمه نار الله الموقد التي تطلع على الأفئده انها عليهم موصده في عمد ممدده الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى Alam yajida kayati mafaaw wa wajada qawlan fahad wa wajadaka ila fa'agna fa'amma al yatima fala taqhaw وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ